Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 2. Kali ini kita belajar secara PDPR bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan. Iaitu tajuk pada kali ini tajuk uji minda unit 9 hari yang ceria. Jadi murid-murid bolehlah merujuk menggunakan buku teks yang ada pada murid-murid pada halaman 95. Berdasarkan situasi di bawah, bolehkah kamu menerima pelawaan mereka? Mengapa? Situasi pertama, berdasarkan buku teks halaman 95, iaitu gaya seorang postman mengajak kita bahasa yang lebih mudah, iaitu berdasarkan situasi gambar itu mengajak murid naik motornya bersama dengannya. Jadi apakah tindakan murid? Mengapa murid bertindak sedemikian? Ya, berdasarkan situasi tersebut, sudah pasti kamu kena menolak pelawaan seorang yang berpakaian lengkap seperti postman. Mungkin dia postman yang sebetul, mungkin dia menyamar. Tengok pakaian macam postman. Tetapi kalau postman ni, mestilah hantar surat daripada rumah ke rumah. Kita kena baca situasi. Jadi ada seorang yang pakaian seperti postman, motor nampak lengkap. Mungkin seorang yang pakaian, mungkin dia food panda, boleh jadikan elektrik food panda. Apa saja situasi yang seseorang itu pakaian lengkap tetapi mengajak kita mengikut, supaya mengikutnya. Siapa sih tindakan kita? Ya betul, demi keselamatan kita, kita akan tolak pelawaannya. Kerana? Kerana apa? Mengapa? Mengapa kamu tolak? Mengapa kamu tolak pelawaan orang tersebut? Ya, kerana bahaya kita mengikut orang-orang yang kita. Inilah jawapannya murid berdasarkan hasil perbincangan kita pada situasi pertama tadi. Cikgu harap murid-murid tulis dalam buku tulis pendidikan kesihatan sebagai tugasan murid pada hari ini pada situasi pertama. Dan seterusnya kita akan bincang pula selepas ini situasi yang kedua. Berdasarkan situasi yang kedua, bolehkah kamu menerima pelawaan rakan kamu? Mengapa? Situasi itu, seorang rakan kamu mempelawa kamu. Mempelawa apa tu? Situasi. Kamu kena pandai melihat situasi. Mestilah seorang kawan di sini menunjukkan situasi seorang rakan mengajak. Mempelawa tu macam mana? Ya, mengajak. Mengajak kita bermain bola bersamanya. Kita pun pergi ke padang. Situasi ini menunjukkan kita pergi ke padang sudah bawa bola. Memang nak main bola dah. Itu bahasa yang lebih mudah. Dan kita memanglah main bola pun bersama rakan-rakan. Dan rakan kamu ajak kamu. Adakah kamu nak terima pelawaan rakan kamu tu? Mengapa? Ya, pertama kamu menerima pelawaan rakan kamu. Kerana memanglah kamu masa tu dah pakaian. Ada stokin bola, kasut bola, ada bola lagi, ada baju siap, baju sudah lengkap lah untuk kamu bersedia. Memang kamu sangat seronok dan ceria pada hari itu berdasarkan gambar situasi kedua ni. Kamu letakkan diri kamu di situasi tersebut. Dan kan kamu sudah pastilah yang berada di padang pun ramai rakan-rakan, bukan seorang saja kan ajak. Jadi kamu terima. Mengapa? Apa jawapannya patut? Kenapa kamu terima? Ya, kerana mereka rakan kamu mengajak kamu bermain bola. Kamu suka bermain bola bersama rakan-rakan. Kita main bola mestilah seronok bersama rakan-rakan. Sebagai kanak-kanak memanglah sangat seronok bermain bersama rakan-rakan. Itu hidup, gaya hidup yang sihat. Murid-murid, inilah jawapan hasil perbincangan kita sebentar tadi dalam situasi kedua. Dan jawapan ini hendaklah murid tulis di dalam buku tulis pendidikan kesihatan
Jadi, murid tulislah tajuk pada hari ini iaitu uji minda. Sesuai dengan tajuk PDPR kita ialah uji minda, murid tulis saja tajuknya sebagai uji minda. Jadi, murid-murid tulis soalan, tulis tak perlu tulis soalan lah. Jadi, di sini tak perlu photostat, tak perlu color, tak perlu apa ni, tak perlu melukis. Murid cuma photostat sudah. Photostat pun kalau dapat, kalau yang dah warna tu, cikgu tengok ada yang hantar warna pun, cikgu terima saja, warna tak terima, tak warna, tapi bukan wajib. Maksud cikgu kalau yang ada gambar tak warna pun tak apa, cikgu tak, tapi ada yang hantar, tak apa, cikgu terima saja kan, lagi-lagi cantik lah, cikgu tak ada masalah. Dan jadi untuk kamu, bagi ada photostat, angkat apa ni, gunting, lekat, lepas tu buat jawapan tulis. Jadi selepas ini, tak habis lagi, ada lagi situasi ketiga kita bincang pula. Baik, kita tengok pula situasi yang ketiga. Bagaimana pula situasi ketiga? Bolehkah kamu menerima pelawaan mereka? Bolehkah kamu menerima pelawaan penjual ni? Ya, kamu kena baca situasi. Dia jual apa? Ya, surat khabar. Adakah menjual surat khabar ni sesuatu yang tidak elok? Tidak bagus, tidak baik. Adakah perbuatan kita membeli surat khabar itu, cikgu nak bagi clue kepada kamu, supaya kamu fikir, supaya kamu faham situasi itu. Surat khabar ini mengandungi apa? Ya, berita-berita semasa dan juga mempunyai maklumat-maklumat dan juga mempunyai membincangkan pelbagai berita dalam negara luar negara, mengandungi ilmu pengetahuan, info-info maklumat pelbagai. Adakah kita membeli surat khabar ni perkara sia-sia? Tidak. Jadi, adakah kamu menerima pelawaannya sedangkan kamu ada duit? Di tengah situasi tu, kamu kena letakkan diri kamu di situasi tersebut, di situasi tersebut. Jika kamu letakkan diri kamu di situasi tersebut, kamu akan lebih faham. Kamu sudah bawa duit dan adakah kamu boleh beli surat khabar tu? Ya, boleh, ada duit. Adakah kamu menerima peluang mereka dalam situasi ini? Ya, kamu menerima. Mengapa? Ya, kerana apa? Kerana perbuatan membeli surat khabar ni, surat khabar tu adalah satu sumber pengetahuan, boleh ada satu, boleh memberi kita ilmu. Dan juga perkara membeli surat khabar ni adalah membawa faedah, bukan perkara yang sia-sia. Ya, murid-murid sudah tahu jawapannya. Murid Salin, jawapan yang telah cikgu sediakan untuk murid-murid tulis di dalam buku tulis 1, 2 dan 3 sudah pun murid dapat jawapan dan tulis dalam buku, supaya murid dapat kepahaman yang jelas. Bukan cakap, tujuan cikgu bukan cakap Salin, tetapi murid juga faham apa yang murid Salin. Selepas PDPR ni, cikgu harap murid faham dan lebih jelas lagi. Murid lihat dulu, murid kaji dulu, fahami dulu apakah situasi di bawah. Bolehkah kamu menerima pelawaan mereka? Di sini, situasi yang keempat ni ialah seorang yang bertugas untuk memeriksa meter elektrik di rumah kita. Dia sudah pun berada di hadapan pintu rumah kita situasi ini. Dia sudah pun berada di hadapan pintu rumah kita. Jadi, kamu kena faham. Adakah kamu boleh menerima pelawaan mereka? Adakah kamu boleh menerima pelawaan mereka? Apa yang mereka pelawa? Murid kena tahu. Nak menerima pelawaan tu, pelawaan situasi begini bagaimana? Untuk murid-murid lebih jelas. Kalau sekiranya mereka kata, bolehkah abang masuk ke dalam rumah? Tidak salah, tugas mereka
cek, memeriksa meter rumah kita itu bukan salahan. Okey, tertengok-tengok, adik tengok, kamulah, kamu tengok situasi itu, ada seorang macam pegawai sedang memeriksa meter rumah kamu. Dia minta, bolehkah abang masuk dalam rumah? Itu persoalannya. Adakah kamu akan menerima pelawaan mereka? Biarkah tidak? Jawapan yang sebenarnya, ya, kamu tidak boleh menerima pelawaan mereka. Kerana bahaya kita membenarkan orang yang kita tidak kenali masuk dalam rumah. Pegawai, seorang pegawai yang bahagian cek meter rumah. Rumah kita di sini, rumah kita, meter rumah kita berada di luar. Dan tidak sekali kita tak boleh benarkan walaupun dia pegawai sekalipun masuk dalam rumah. Itu situasi dia. Terutama lagi, adik pula, kamu pula baru darjah 2. Lagi sangat bahaya. Ada cukup peringatkan dulu dalam video sebelum ini, jika ada pegawai sekalipun, kamu jangan buka pintu. Itu kesilapan yang besar. Kebanyakan kita, bila ada pegawai banci sekalipun, kita buka pintu. Bukan salah pegawai. Kalau pegawai banci itu pegawai yang sebenar, selamatlah kita hari itu. Jika yang datang tu menyamar sebagai pegawai banci, kena kita hari itu. Seorang yang penipu. Ramai orang yang menipu sebagai seorang pegawai daripada sekian-sekian tempat, mengaku dia ni seorang pegawai diarahkan oleh majikan. Begitu sebegini, sudah ramai. Pertama sekali, jangan buka pintu. Di sini, murid tidak boleh benarkan pelawaan orang tersebut. Walaupun bajunya memang baju pakaian seorang pegawai bahagian, dia bahagian apa? Cek meter. Tidak boleh. Jadi, tidak boleh membenarkan orang yang tidak kita kenali masuk rumah kita walaupun berpakaian berlencana lah sebagainya. Kena bahaya kita benarkan orang ini. Inilah hasil perbincangan kita sebentar tadi. Murid sudah pun dapat keempat-empat jawapan bagi keempat-empat situasi yang berbeza. Situasi pertama, kedua, ketiga dan keempat, situasi ini berbeza. Keadaan situasi berbeza, suasana berbeza orangnya. Ada sama ada orang yang kenali dan ada orang yang kita kenali. Sebab itulah murid-murid kena bijak, kena tahu, kena cepat berfikir. Bijak berfikir, cepat bertindak berdasarkan situasi. Lebih-lebih lagi murid-murid masih lagi darjah 2, perlu kena bijak menjaga keselamatan diri kita agar diri kita selamat dan tidak menyusahkan kedua bapa kita. Dan kita sama-sama kita membantu diri kita, keluarga kita, rakan-rakan kita, nanti apa-apa berlaku akan menyusahkan kita lah dan harta benda keluarga kita jika melibatkan situasi-situasi yang membenarkan orang yang tidak kenali masuk dalam rumah. Ingatlah, kita sesekali tidak boleh membenarkan orang kita tidak kenali masuk dalam rumah. Walaupun dia perkenalkan diri, saya sekian, tunjuk kad pengenalan dia pegawai, tunjuk kad pengenalan sekalipun, jangan benarkan dia masuk dalam rumah. Cukup sekadar kita beritahu nanti apapun datang balik kemudian. Ataupun paling baik sekali kalau tak bekerjasama, murid pastikan tingkap apa semua ditutup berkunci supaya tidak boleh menangkap orang tu masuk. Jika kita tidak pandai bertindak, lebih baik kita diam. Terlihat orang tak kenali, lebih baik kita diam. Itu lebih selamat. Jadi situasi yang keempat ni dah telah pun cikgu tulis nota. Murid salin keempat-empat foto stack, kemudian lekat dalam buku tulis, tulis jawapan balik apa yang dalam video ni, dan seperti biasa hantar pada cikgu lah secara online seperti biasa. Kita sudah pun berada di penghujung pengajaran
cikgu secara PTPR. Cikgu harap video pada kali ini dapat memberikan murid suatu kefahaman, satu perkara baru, satu anjakan paradigma, satu anjakan pemikiran supaya murid nampak keselamatan dan juga keselamatan dan juga tindakan adalah saling kaitan di antara satu sama lain, iaitu tindakan kita cepat dan bijak bertindak. Itulah yang paling penting supaya hidup kita selamat dan ceria selalu. Cikgu harap murid dapat membuat tugasan yang telah diberikan. Salinlah empat nota atau empat jawapan yang cikgu berikan berdasarkan situasi yang berbeza dan orang yang tidak sama. Sekian, terima kasih.